berapa nih harganya? 1x25. 1x25. Berapa kayaknya? Ini cepet aja. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kakak Dede, Popo, makasih banyak. Makasih udah dihadirkan. Mas Kawi cocok nih. Cocok lah, memang itu pesanan si Bilar itu. Setelah bikin kekiutan di acara podcast Basuki Surojo, kini Dede Lesti dan Bilar langsung ke acara tasbih melakukan proses syuting tasbih. Ya, kegemoyan dan keuangan kekiutan mereka lakukan di acara itu. Ya, memang mereka berdua adalah sepasang sejoli yang lagi di mabuk kasih, yang lagi di mabuk cinta. Terciduk di event, Kak Bilar sedang nyawer pada si Dede olah banyol dan kocak yang bikin keuan kegesrekan tersendiri dari keduanya. Ya, buat kita terpingkal-pingkal vitamin super duper di malam hari ini. Tentunya hal ini menjadikan kita makin cute atas ulah mereka berdua. Bagaimana keseruan di malam hari, kekiutan yang dibuat, yang dilakukan oleh mereka berdua, yakni pasangan sejoli Leslar. Ya, kita harusnya selalu mendoakan mereka berdua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, serta kemantapan hati, agar segera memantapkan hati dan diri untuk segera melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Karena cinta di antara keduanya sudah tak bisa diragukan lagi. Kalian yang masih berprasangka mereka settingan, kalian ternyata memang tak bisa memahami yang namanya cinta. Karena sudah jelas dari rona wajah mereka, dari pengakuan simbolis mereka, seringnya mereka keceplosan, itu sudah menandakan bahwa mereka sebenarnya ingin mengontrol perkataan ucapan. Namun nyatanya mereka tak mampu karena keuangan kegiatan itu sudah tercipta dengan sendirinya. Oke? Itulah sedikit tentang kekiutan di malam hari ini, yang itu di acara syuting tasbih, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.